terakhir aku bisa. Merah di depan, kita ngikutin.
Bagus juga pesawat atas.
Jangan dulu ya. Iya. Oh, maaf yang belakang ketinggalan. Gak boleh ini jauh-jauh ya. Gak boleh jauh-jauh ya. Lah. Iya. Kita harus kayak kembar dari kaki. Iya. Ah, cepat-cepat ambil kondinya. Susah banget tidur apa sih? Ganti deh. Ganti. Ganti yang itu aja paling enak tadi. Gimik-gimik kok gimik-gimik. World. Ini ke kanan. Yang helm. Iya, Petro. Itu ada yang lempar bola itu. Apa sih sana? Ada yang lempar bola. Jangan deh, nanti susah. Ini helm lagi deh. Helm dulu deh. Kita mencari chemistry dulu ya. Iya, betul. Apaan nih? Kok ngapa jadi mainan Petro? Oh, aku hijau. Aku teko biru. Aku nyusahin banget sih liat berhenti di pojok kayak gitu. Ya, salah lagi kan. Coba ganti yang lain. Ini enggak.
Sakit. Apa nih level select? Enggak bisa. Apa mau yang apa ya? Indah betul. Yang tembak-tembakan. Tembak-tembakan sih. Mana tembak-tembakan gitu? Iya. Kan gini. Hei, lucu banget. Hidup di sana banget gimana? Wah, temennya dibunuh, kah? Gimana cara nembaknya? Wah, lo kok aku jadi pegang tembakannya kuning? Aku juga. Kamu kemana? Kalau aku meninggal. Kah? Lah, ungu. Oh, enggak. Oh, ih, oh. Apa yang konsepnya sih? Bih, lah saya meninggal ya. Oh, kalau misalkan merah nembak hijau jadi tembakannya merah. Oh, ngerti. Di sini. Mana lu gue tembak? Terus aku ngomong apa ya? Nih. Gue hilang. Arwah gue kok gak keluar lagi kayaknya. Gitu lagi. Nih. Ya, merah tembak aku ke sana. Nah, saya muncul nih. Terus? Oh. Gue ngerti. Iya. Itu aja tembak di atas biru. Biru awas dulu. Biru. Depan. Sampai ke depan. Kajinan naik ke biru. Nah, biru maju. Nah. Pagi lagi. Nah. Taruh kuningnya atas. Nah. Oh, jadi kuning. Ini. Nah. Yeay. Udah biru ngapain? Biru tinggal aja. Ya, biru. Biru tinggal. Oh iya dong. Oh iya, serap-serapan lagi. Gimana cara itunya?
ininya. Kayak itu bisa di gini enggak kayaknya. Tutupin, tutupin. Tatoan gitu. Nah ini ngapain nyerapnya gimana? Oh, yang merah nyerap kita. Coba. Oh, ada kertas, ada kertas. Jangan lagi, udah jauh banget sih. Aku terus salah maaf ya. Siap ya, 1, 2, 3. Oh iya bener. Yeah.
pas loncat tapi ada jelas nggak sih apa jadi itu ada tuh atasnya tuh lebih tinggi dari bawahnya jadi makanya dia nggak bisa loncat gue kan Thank you.
Gue diem. Ah, merah dulu.
kan? Nanti gak? Iya. Gue udah bisa, gue gak diserap, gue yang mati. Mundur, mundur. Nah, biru serap, biru serap. Udah? Mundur. Udah? Udah. Iya. Ya. Bagi. Merah, serap, merah. Serap, serap temennya. Serap, serap. Eh, kok me? Ih, biru, biru. Serap. Nah, ya Allah. Cerita-cerita gimana paling berkesan di Valkyrie kenangannya.
ini dong jelas tanding Pokemon Unite bareng-bareng gak sih? Gak apa-apa kak, kalau bisa udah gak usah kak, sama sih ada yang butuh air itu handle? Tidak enggak air itu seru banget ya, yes. Kayak percaya Allah! Ini ada mozzarella-nya ada apa ya? Rumahnya emang gini ya guys. Itu kan pertama kalinya kayak kita tanding bareng sama 48 iya. Group kan. Iya. Jadi itu kayak Papi balap banget di sini ya. Iya. Itu benar-benar turnamen real min true min gitu. Iya, benar. Tukah true min. Tukah real min. Benar-benar gitu. Jadi kalau pas kita kalah juga terasa sakitnya juga. Benar-benar. Iya sih, setuju. Itu the real dan real apa namanya bertanding bersaing pengen yeah. Benar-benar menang gitu. Karena kita benar-benar belajar semuanya on the job gitu kan. Terus dari dalam waktu mepet juga. Iya dari pilih pelatihan Pokemon ya. Kalau jawab dengan apa sih waktu itu? Buat yang di TV. Oh iya. Mana cara JKT? Konser. Enggak benar ya. Acara JKT yang ya pokoknya kita lagi emang lagi banyak kegiatan banget terus kita latihannya benar-benar kurang sebenarnya. Oh iya jadi itu kayak benar-benar kelihatan. Iya. Kalau dari pribadi aku ya benar-benar kelihatan bareng-barengnya maksudnya kayak kita nih benar-benar mikirin sama-sama gimana nih strateginya biar bisa menang terus kayak tiap pulang latihan kan udah capek tuh sebenarnya kan sampai ngantuk-ngantuk tapi tetap paksain gitu buat latihan gitu. Nah, itu jadi yang paling berkesan menurut aku di situ. Lu asik nih gak mau main Pokemon lain, maunya Silveo. Iya, karena emang biar bisa kan lu. Karena lucu. Karena warna pink ya, karena warna itu alasan pertamanya. Iya, karena warna pink. Tapi bagus juga sih Silveo. Iya. Untung bagus gitu. Jadi kayak alasannya valid tuh. Heeh. Enggak apa-apa warna pink. Nana tuh baru. Nana juga. Dulu main Mobile Legends biasa pakai apa? Mana? Tapi dulu enggak pink. Ada pink-pinknya sih. Sebenarnya aku juga bisa pakai Lesley dulu ya. Terus kayak karena ada Nana lebih gampang jadinya kayak Nana terus. Kalau bilang pakai Nana gampang kok katanya. Angela juga gampang. Semua orang pakai Angela. Angela lapar banget ya. Kapan open member lagi? Gua duka. Ya, ditunggu aja ya. Game favorit? Game favorit pas streaming di sama Falakri apa aja? Ini Pico Park. Ini kita pernah main Genshin, Pico Park, Mobile Legend, Pokemon juga pernah. Apa ya? Juga pernah. Ya, aku pernah salah sih. Bajunya. Bajunya juga. Gimana? Udah lah ya. Kasih dia belakangan ini lagi ketuaan tadi itu ya. Ih, jatuhin makan yang mulu. Jatuhin makan yang mulu. Yang paling seru sih, mau belajar. Ini jarang gak sih? Dulu sering. Iya. Soalnya kayak, ya agak kesel-kesel juga sih kalau kalah. Cuma seru aja. Ya, mau belajar gak kalau kalah. Lumayan kalau kepancing sama orang yang toxic gitu jadi ikutan iya, kesel gitu loh. Makanya mending Pikoprak jadi kita mainnya Pikoprak juga emosi nggak bisa kayak tadi ya benar tapi seru banget kayak bareng-bareng gitu ya seru sih. Seru. Kayak kita kan main rumah-rumahan. Iya, terus kita nyari babi gitu masih. Iya.
nyari babi jumbo. Iya, nyari babi jumbo babi terus keterodok. Apalagi waktu itu zaman-zamannya belum dapat Ayaka, masih pakai dulu. Masih pakai Omong. Enggak apa-apa. Belum ada Zhongli. Eh, udah ada yang kalau gue. Masih jelek banget itu. Tapi sekarang aku lagi jarang, agak jarang main Genshin juga. Kayak maksudnya sekarang lagi emang jarang-jarang main game banget. Kenapa? Karena lagi banyak kegiatan, jadi kayak pulang tidur. Iya, sumpah iya banget. Pengen sih sebenarnya main game, kadang tuh udah gak kuat sampai. Dulu ada zaman-zamannya gitu, ada apa juga tetap pas iya, main ada, sih. Ada di zaman-zaman itu ya guys, kita tetap main. Ini gak sih yang kita mapping sama mapping yang buat Pokemon. Oh iya. Kita... Oh iya. Jadi kamu ambil, ya. Gue lupa namanya. Kamu ambil Pokemon di sini, terus kita diskusi mau pick Pokemon apa nih yang bagus. Terus kayak setiap dia menjelaskan Pokemon itu gue cuma bingung. Iya. Sejujurnya gue tidak ngerti, tapi kayak gue berusaha mengerti. Oh, udah. Eh, soalnya di luar ekspektasi. Iya. Tiba-tiba coba ada yang kayak ini. Iya. Siapa yang sudah putih? Ada Alan Flame, Nine Tail, Mama Moth Wine. Kayak di luar dugaan. Coba sih, tapi itu di apa di pub game aja nggak dipakai loh masih. Jadi kita nggak expect itu. Mental sendiri deh. Iya. Kayak nggak deh, kayaknya kita nggak tahu aja deh. Saya aja jarang main ini soalnya. Kita mikirnya soalnya Antel itu gak bakalan kepake. Nah, Antel jelek banget. Oh iya, selain Pokemon Unite, ikut turnamen yang satu itu juga gak sih? Iya, itu lebih susah sih. Itu susah banget, jujur. Tapi Jepin sampai menang loh. Gila, Jepin. Gila, itu kita di belakang tuh teriak-teriak. Masalahnya kamu tuh ngelawan orang yang punya koleksi. Iya, yang decknya bagus. Bagus banget. Iya. Gila. Kalau siapa sih waktu itu? Aku juga tadinya. Oh, dia punya tadi musuh aku oh, juga kolektor gitu, juga yang kuantum gitu kan. Nah, terus aku lebih menang, cuma aku salah jalan, padahal dia udah mau kalah. Dia udah kita bagus, Helin. Kalau kita bagus. Iya. Karena aku bala banget. Padahal terus aku lawannya sama orang yang ambisiusnya parah banget. Jadi kayak, udah. Aku energinya gak keluar keluar gitu. Jadi gak bisa nyerang. Kalau gak salah ngelawan sama aku, dia juara pertama deh. Oh iya. Ya kan? Siapa sih? Kylie Jenner. Oh, iya. Kylie Jenner. Iya, aku lawan sama yang juara satunya. Iya. Tapi dia emang kayak dia cerita sama aku kalau menang enggak dia tuh juara. Iya. Sudah dulu. Plot twist. Dia bilang sih kayak dia tuh kayak aku nih latihan sampai dihajar abis-abisan gitu di belakang. Iya, ambis banget. Apa dia tuh latihnya? Ada. Dia latihan. Dia latihan, dia menggadang, gitu-gitu ya. Lah. Oh, gitu, ya. Apa kabar kita ini? Gua baru diajarin hari ini. Oh. Sama. Bahkan tuh deck-nya aja gua gak tahu isi kartu gua tuh apa aja. Iya, itu aja di settingin. Makanya baru tahu jadi kartu ini buat ini, gitu. Pokemon-nya cuma ada... Pokemon kita ada berapa kan? Ya cuma 3 atau 4 gitu. Jadi kartunya banyak. Itu bagus banget, cuma uang mulu yang primer. Bukan mulu, cuma nggak ada energinya. Emang kalau nggak ada energi tuh nggak apa-apa. Udah. Itu seru, itu pengalaman yang seru ya. Jadi seenggaknya kita nggak monoton gitu kan, kayak mau balik jalan gitu-gitu. Apa lagi? Ya itu kayak Valkyrie lagi naik-naiknya juga gak sih? Kayak sering diundang ke tempat game-game. Seru sih, itu jujur seru banget pas zaman-zaman itu ya. Kita ada Pokemon Unite, kenapa berhubungan sama Pokemon? Iya, ya, kita lagi sibuk banget. Iya. Seru banget, sumpah. Laper. Habis loh. Doyan mirip. Kurang minum dulu nih minum oh.
minum nih. Mau minum. Rusuh banget. Tumpah lagi. Enggak, yang tadi. Sama tisu aja ya. Gina kayaknya ngantuk. Mau dong, Elin. Oke. Jadi hari ini kan apa? Hari ini live streaming saya di Pabrik Percintaan terakhir. Jadi sampai sekarang sudah berapa orang? Kita tiga berempat. Berempat. Kita itu di bawah tuh berjalan ya, lagunya mending perasmanan lagi iya siapa yang mau kasih teman buat kasih ini dimulai dari siapa nih? Gede banget kan lupa nah, kata yang muka aku galak banget. Dan mukanya kayak karakter The Sims. Padahal biasa aja ya. Ini gelap banget muka aku. Iya, ini kurang apa nih, kurang pencahayaan. Ayo, siapa mau memberi pesan ke Cindy? Dimulai dari siapa? Pesannya, jadi aku dari kita dulu. Pesannya, semoga setelah udah gak di Pabrik 48 tetap bisa mabar gak sih kita-kita apa itu game-nya. Terus bisa, yang penting kan have fun gitu kalau kita main game. Apalagi kita tetap udah serius-serius ya. Kalau di Pabrik Contest tuh grupnya gak pernah bubar ya. Kalau udah keluar. Bener, masih lengkap grup kita ya. Jadi tetap masih tetap ada ya. Orangnya di situ. Pokoknya kalau di Pabrik Contest selama itu. Keren banget ya. Jadi gitu aja pokoknya. Apa ya, ntar kalau orang-orang bisa hubungi saya ya. Iya. Main Mobile Legends aja udah gak cukup. Minta aku. Iya, betul. Next, iya lagi tuh. Meskipun
dari Kak Fadil Indonesia, Baby Oshi. Terima kasih hasilnya. Buat kami ini meskipun kakak generasi 2-nya Kak Fadil, tapi kakak sudah membantu banyak untuk kaum seperti ini. Semoga kakak jangan berhenti main game terus. Iya. Main game terus. Dan kalau misalkan main game, semoga bisa makin hebat lah. Amin, amin. Belajar banyak lah. Banyak hero ya, mulai belajar banyak hero ya. Nanti mau kasih tips buat mana sih? Weh, sebenarnya weh. Sebenarnya nggak apa-apa kan di untuk terus mencintai diri. Iya. Pakai satu-satu aja kan biar kayak kelihatannya kalau sini kan anak doang nih. Kalau tinggi global dong. Global Depok. Nah, nomor satu Depok. Enak, enak. Terima kasih atas pesannya. Sally, Jasmine, sama Gina kan yang masih ada di sini buat Valkyrie. Semoga Valkyrie juga semakin banyak jobnya. Soalnya kan kayak kita kan emang satu-satunya idol group yang punya e-sport kan. Ya gak sih? Di Indonesia ya, maksudnya. Jadi kayak kita tuh nggak tahu. Kita tuh dari yang tahu. Kita ada yang tahu. Iya. Jadi kita di sini nggak bisa cuma misalkan kayak nari, nyanyi atau kayak MC dan lain-lain. Tapi kita juga bisa main game gitu. Nah, semoga kedepannya makin banyak job lagi. Mungkin next kalau misalkan Pokemon Unite atau apa gitu ada game baru, terus Fakri diajak lagi, terus kayak disuruh sampaikan game baru, terus kayak ada project gitu lah, video-video segala macam. Amin. Semoga sukses terus buat Fakri dan gak pernah mati lah pokoknya istilahnya subunitnya, jadi kayak selalu ada. Jangan lupa top global crystal kita. Marsha cepet sembuh ya. Honorable mention. Iya. Dari sini. Dengan gue, ini Natale. Crystal Natal. Angkatin crystal masjid. Iya. Dia buat semuanya kalau. Iya. Berikin. Ini cuma dia doang yang berikin. Emang. Ini jago banget. Gimana kita belum ngalah. Kita ada sesuatu nih. Ya apa dong? Oh my god. Sesuatu. Ada apa nih buat buat di apa udah dapat penghargaan lagi. Wah, ini ada penghargaan. Wow. Halo. Hey. Baju kecil buat kakak. Baju kecil buat Karen ya. Iya. Tangan kita juga. Iya. Dan ada tangan-tangan kasih di sini. Iya, ini buat ibu. Iya, jadi seenggaknya tuh kayak ada gitu di sini Fakri. Iya, kan bagian dari Fakri. Iya, betul. Jadi aku harus ada tangan juga dong. Ya, terima kasih ya guys, nanti aku pajang di kamar ya. Di baju ini ya. Pokoknya nanti aku jual ya, Ben. Baju Fakri. Bertanda tangan member Fakri. Bertanda. Iya, power juga nih. Tapi sama Fakir Fortian berjalan itu kan kita nggak ada ini ya open PO buat baju papa yang si Fakir Fortian kan. Nggak pernah. Ininya giveaway. Pernahnya giveaway. Oh iya. Jadi ini kalau misalnya kata jual bakal laku banget ya. Oh iya. Kalau itu jangan dijual. Jangan dong, limited edition. Ini buat yang menang. Oke, kita foto dulu kali. Iya ya, ada yang mau screenshot kan. Tapi yang cakep ya, jangan yang jelek di upload. Iya, kalian kalau mau screenshot kebiasaan paling jelek di upload. Udah tahu jelek screenshotnya di upload. Jangan gitu ya guys. Aku udah siap dari sekarang biar gak ada screenshot ya. Gelap banget tuh screenshot. Tutupan gini. Ini di dunia ini. Enggak kelihatan. Gini.
dengan ini berarti berakhir sudah live ini. Partai 48 kali dulu kali ini. Terakhir ini. Iya. Anggota Falcon. Gak mau. Anggota sekarang aku bakal jadi anggota Valkyrie, tidak pakai 48. Oh iya, Valkyrie aja. Valkyrie aja. Gak mau. Dan kalian semua jangan lupa tidak juga. Iya, betul.